Dengan terbangunnya Ion Mall di kawasan Delta Mas ini, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Takasi Upada, pertama akan menjadi bangkitan ekonomi baru di kawasan khususnya, di kabupaten umumnya, karena tentu Ion Mall didirikan dengan riset yang sangat cermat dan telah mengukur berbagai indikator variabel yang menunjukkan bahwa memang ekonomi Kabupaten Bekasi layak untuk mendapatkan fasilitas mall sebesar ini. Produk-produk kami juga kalau memang berkesempatan bisa digelar di mall ini, maka mempunyai kesempatan juga untuk pemasaran yang lebih besar. Yang kedua adalah aspek tenaga kerja. Kami berharap semaksimal mungkin rekrutmen tenaga kerja di Ion Mall ini bisa mengutamakan tenaga kerja lokal kami, anak-anak Kabupaten Bekasi yang selalu memang kami siapkan untuk bisa mengisi kesempatan kerja, peluang kerja yang ada di Kabupaten Bekasi.